Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apa. Amin. Hari ini hari Minggu tanggal 11 Desember tahun 2022. Saya Pak Andu, Dr. Andu Sumardjo, melalui channel YouTube Dr. Andu Sumardjo, berada di toko BUMDES, atau di namanya apa itu? Namanya Bisamat, yang ada di wilayah Ngarborsari Sami Galuh. Nah, kita perlihatkan pada Bapak Ibu sekalian, BUMDES ini kan binaan dari Dinas PM Bidal Dukabi, terutama dari bidang PM, dan ini menjadi salah satu andalan dalam rangka pemberdayaan masyarakat di sisi ekonomi. Dan ini toserba atau bisamat dari BUMDES Binangun Sejahtera Ngarborsari. Ini tampak di samping ini ada bangunan toko. Ini kelihatannya ada ATM ini, Bapak Ibu bisa melihat. Ini ada Pertasop juga. Nah, kita lihat ini, menjual Pertamak. Nah, kita lihat ini Bapak Ibu sekalian. Dan kita akan masuk ke pertokoannya. Ini apa saja yang dijual. Dan informasinya bangunan ini dibangun pada tahun 2019 melalui APBDES. Kelurahan Ngarborsari. Nah, kita lihat apa saja yang tersedia di sini. Kelihatannya nih cukup lengkap dan cukup banyak. Silahkan. Ini ada gula nu ya, gula aren ya Mas. Ya, nah, nih melihat ini ada yang dijual mulai dari minuman, ada es, kemudian apa ya ini? Nugget itu Pak. Oh, nganu frozen food. Ya. Nah, ada frozen food juga. Dan kita lihat makanan kecil banyak ini seperti itu serba biasa nih. Yeah. Ada kopi kah, pada apa ini? Oh ya, ini biasanya buka jam berapa Mas? Kurang lebih jam 7:30. Oh, setengah 8. Yeah. Mas siapa asmane jenengan? Rifaul. Rifaul ya? Yeah. Rifaul asli sini ya? Atau asli bukan? Sini. Oh. Nah, ini yang dijual. Kelihatannya juga ada produk-produk warga ya? Iya, terus sekali. Ya, mungkin dalam rangka pemberdayaan. Ya. Jadi, Bapak Ibu bisa melihat ini yang minuman, makanan, apa kaleng, botol itu ada produk pabrikan. Tetapi ini tampaknya ada produk-produk lokal. Nah, ini minuman pabrikan yang dingin. Saya kira di sini lengkap ya. seperti anu, Alfamart. Ini OW pun dijual di sini Bapak Ibu. Harganya berapa OW-nya Mas? OW-nya cuma 5.000, Pak. Oh, kok mahal 5.000? Harganya kok jadi? Oh, per botol ya? Iya. Oh, saya kira sampai 10.000. Nah, mungkin kita beli apa ya? 2 aja nanti untuk sangu. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini OW-nya ada penjelasannya macam-macam. Tapi yang kita perlihatkan pada Bapak Ibu sekalian di samping ini produk pabrikan ini. Nah, ini produk lokal. Lokal ya. Dan kita mungkin bisa, wah, ini yang lanting anu ini. Nah, empuk ya. Harganya berapa itu Mas? Harganya Mas, kira kita 12.000. Wah, harga yang saya kira sangat bersaing ya. Ya, cuma memang di Samo Galuh ini kalau wisatanya bagus, nah otomatis orang yang datang banyak, otomatis yang beli barang-barang di sini juga banyak. Nah, ini saya kira Bapak Ibu sekalian tersedia sangat beragam ini. Jadi ada minyak wangi, kemudian ada sampo, sabun dan seterusnya. Kebutuhan sehari-hari lah. Ini banyak, ini sarimi, pop mie juga ada. Sarimi dari berbagai merek, kemudian ada tisu, ada yang lain, ini saya kira banyak sekali. Ada mie dan seterusnya. Ada minyak, ada kecap, ada ini dengan berbagai, termasuk ini sardin juga ada. Nah, ini deretan sampo, sabun, obat nyamuk dan seterusnya. Ini saya kira sangat luar biasa dan banyak dibutuhkan oleh warga masyarakat. Bahkan pempes ada. Kemudian untuk cuci piring juga ada. Ini Bapak Ibu bisa melihat. Suasananya di sini cukup tinggi, saya kira cukup nyaman dan aman ya. Saya beli OW2 yang sementara untuk coba minum. Nah, ini makanannya saya kepengen nyoba ini.
kelihatannya nempuk ini. Harganya sangat murah ya, 12 ribu bener mas? Iya. Wah. No. Tapi bisa beli enggak, Sa? Oh bisa tau? Oh nggih. Saya tak nyuwun OW ini dua sama ini mungkin anak-anak. Nah gulanya ini gula. Gula aren asli pak. Oh gula aren asli. Ya. Yang biasa untuk anu minum ya. Kalau gula gula semutnya ada juga. Gula semutnya kebetulan ini buat pamer. Pak oh. Oh belum ya. Selesai ya. Ya. Belum selesai. Nah ini bapak ibu sekalian kita sambil cari minuman dingin ini tidak ada yang produk warga ya. Yang ini, minuman dinginnya tidak ada yang produk warga. Meskipun sekarang sudah banyak ini dari apa? Dari wadah Kopiko sudah banyak dari warga yang bisa membuat minuman-minuman yang apa? Sehat dengan apa ya? Kemasan model-model seperti di pabrik. Nah ini bapak ibu sekalian, suasananya bisa mat. Bisa beda punya kita. Oh itu singkatan tak kirain dari Bumdes apa mas jenenge Bumdes ya? Binangun Sejahtera. Oh harus ada Binangun ya Binangun Sejahtera Ngargosari. Oh ya. Ibu sekalian ini suasana di Bisamat di Bumdes Binangun Sejahtera Ngargosari dan ini tampaknya sudah mengembangkan seperti Alfamart ya, penataan gedungnya, tempatnya, saya kira kebersihan dan sebagainya sudah cukup bagus. Dan Bapak Ibu bisa melihat sendiri bangunannya ini lantai 2, ini luar biasa untuk sebuah bumdes. Tampaknya tidak banyak bumdes di Kulon Progo yang bisa berkembang. Cuma memang masing-masing punya kelebihan tersendiri. Nah mungkin di Samigaluh ini lebih ke Alfamart, kemudian apa ke Bisamat, kemudian ada Pertasok dan sebagainya. Di tempat lain mungkin mengembangkan bidang yang lain. Demikian Bapak-Ibu sekalian yang bisa kita sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.